Semua Anak Indonesia, episode 92, untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita belum berkenalan ya. Namaku Tio, dan ini ayahku. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pasti dong ya, soalnya aku tahu teman-teman semuanya rajin berolahraga seperti aku. Ya kan teman-teman? Selain berolahraga tiap pagi, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum memulai kegiatan ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kenapa hari ini kita ada di taman ya, Tio? Oh iya, hari ini istimewa loh teman-teman. Karena hari ini aku, ayah, dan ibu bisa piknik bersama. Ayo kita sebutkan sama-sama. Hari ini hari apa dan tanggal berapa? Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hari istimewa lain yang berhubungan dengan seluruh anak-anak di Indonesia. Tio tahu nggak itu hari apa? Tahu, Ayah. Tio, Ayah. Wah, Ibu sudah memanggil. Ayo ke sini. Bekal pikniknya sudah Ibu sajikan nih. Siap, Ibu. Teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Kita sudah mengenal banyak hari istimewa yang bisa dirayakan di dalam keluarga. Ada hari ulang tahun anggota keluarga, hari ibu, dan juga hari ayah. Tapi, ada hari lain yang juga tak kalah istimewa, yaitu Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia sangat dilindungi oleh negara. Hari ini, kamu akan belajar tentang Hari Anak Nasional. Banyak cara untuk merayakan Hari Anak Nasional. Salah satunya adalah menyediakan waktu dan bepergian atau piknik bersama keluarga. Apakah kamu pernah merayakan Hari Anak Nasional? Bagaimana perasaanmu saat merayakan Hari Anak Nasional? Wah, ternyata Hari Anak Nasional itu adalah harinya kita semua, teman-teman. Benar nggak ya, Bu? Benar sekali, Tio. Di hari tersebut, kehadiran setiap anak dalam sebuah keluarga dirayakan dengan gembira. Tapi ya, kenapa harus ada khusus Hari Anak Nasional? Kan sudah ada hari ulang tahun yang selalu kita rayakan tiap tahunnya. Kalau hari ulang tahun kan dirayakannya berbeda-beda, tergantung hari lahir tiap anak. Nah, kalau di Hari Anak Nasional ini, semua anak dan keluarganya merayakannya secara bersamaan. Jadi, Hari Anak Nasional diperingati oleh anak sekaligus orang tuanya. Hari itu biasanya dirayakan untuk mengingatkan semua orang tua di Indonesia agar selalu memberi perhatian dan waktu yang cukup pada anak-anaknya. Makanya, biasa dirayakan dengan melakukan sesuatu bersama keluarga ya, seperti piknik atau makan bersama. Benar, Tio. Supaya lebih seru, kita dengarkan cerita tentang Hari Anak Nasional yuk. Hari Anak Nasional. Pernahkah kamu mendengar tentang Hari Anak Nasional? Atau mungkin kamu pernah merayakannya? Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional diperingati sebagai tanda bahwa bangsa ini peduli kepada anak-anak. Hari ini
Tio diajak oleh ayah dan ibu melakukan banyak hal untuk memperingati Hari Anak Nasional. Ayah dan ibu menemani Tio bermain di taman depan rumah. Ternyata di taman juga ada teman-teman Tio bersama orang tua masing-masing. Tio dan teman-temannya bermain dengan gembira. Mereka senang karena ada tempat bermain yang luas untuk mereka. Setelah bermain, ibu membacakan cerita untuk Tio. Tio mengundang teman-teman dekatnya untuk bergabung. Ibu membacakan cerita dengan sangat seru. Tio senang sekali karena hari ini bisa bermain dan mendengarkan cerita dengan gembira. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga ikut merayakan Hari Anak Nasional? Seru ya, Bu, kalau kita bisa merayakan Hari Anak Nasional bersama-sama. Benar, Tio. Jadi sudah mengerti kan kenapa Hari Anak Nasional diperingati tiap tahunnya? Mengerti, Ayah. Supaya anak-anak bisa berkumpul, bergembira ria bersama-sama, bersama keluarga dan teman-temannya di hari yang sama. Betul, Tio. Nah, sekarang bagaimana kalau Tio dan teman-teman berlatih bercerita dengan menggunakan gambar? Mau, Bu. Aku dan teman-teman sudah siap bercerita nih. Kita mulai ya. Gambar pertama. Menceritakan apakah gambar ini? Wah, ini kegiatan yang menyenangkan buatku di Hari Anak Nasional. Soalnya di taman, aku ketemu sama banyak teman-teman bersama orang tuanya. Lalu kami bermain bersama. Nah, kalau gambar ini tentang apa? Nah, ini adalah bagian yang paling membahagiakan buatku. Sebab aku dan teman-teman berkumpul bersama dan mendengarkan ibu bercerita. Aku dan teman-teman jadi ingin cepat-cepat merayakan Hari Anak Nasional lagi. Ayah dan ibu juga menantikannya, Tio, supaya kita bisa piknik dan berkumpul, lalu bermain lagi dengan keluarga lainnya. Teman-teman, jangan sampai lupa ya. Kita bisa peringati bersama Hari Anak Nasional di tanggal berapa tadi? 23 Juli. Teman-teman, sekarang kita sambil berlatih membuat kalimat yuk. Ada 3 kata nih, perayaan, istimewa, dan hari anak. Untuk kata perayaan, ibu buatkan dulu kalimatnya ya. Lalu, Tio tulis kalimatnya. Perayaan. Perayaan Hari Anak Nasional di sekolahku sangat meriah. Sekarang giliran Tio ya. Kata kedua, istimewa. Apa ya? Oh, aku tahu. Hari ini adalah hari istimewa buatku. Oke. Kata terakhir adalah hari anak. Hari anak. Oh, aku tahu. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hebat, Tio. Wah, ternyata kamu sudah jago membuat kalimat. Tio dan teman-teman sudah siap untuk Balima belum? Hore! Aku suka Balima. Baca 5 kata. Nah, tapi Balima kali ini akan berbeda, Tio. Sambil kita menikmati pemandangan, Tio amati ya, kata apa yang muncul di setiap tempat yang ibu tunjuk.
Setelah itu, kita sama-sama ucapkan dengan lantang kata tersebut. Teman-teman juga ikuti ya. Siap, Bu. Oke, perhatikan kata yang muncul di balik bunga itu, Tio. Masih. Kalau kata yang ada di bangku taman sebelah sana? Karena. Lalu, Tio lihat kata di rumput itu enggak? Lihat, Bu. Anak. Dan kata apa yang ada di ranting itu? Lain. Terakhir, kata apa yang ada di sini? Bermain. Sekarang, Tio ingat-ingat kata-kata tadi, lalu sebutkan dengan lantang ya. Siap? 1, 2, 3. Masih, karena, anak, lain, bermain. Hebat, Tio bisa menemukan, membaca dengan lantang, sekaligus mengingat dengan baik 5 kata balima. Harum sekali kue bolu santan buatan ibu. Terima kasih, Tio. Soalnya ini pakai resep spesial. Resep spesial untuk hari istimewa. Keren! Tio mau tahu resepnya nggak? Kita bisa sambil belajar konsep matematika juga loh. Mau, Bu. Mau. Jadi, resep kue bolu santan untuk satu loyang adalah terigu 1/4 kg, santan 1/5 liter, dan gula pasir 1/5 kg. Oh, begitu. Tapi ini untuk satu loyang ya, Bu? Ini kan ada 2 loyang. Berarti bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk 2 loyang, berarti dibutuhkan terigu sebanyak 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 kg. Santan juga 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 liter. Terakhir, gula pasir 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 kg. Oh, karena mau buat 2 loyang, jadi resepnya ditambahkan masing-masing 1 kali dengan jumlah yang sama ya, Bu. Sekarang, supaya makin paham, Tio dan teman-teman mau nggak nih latihan menjawab beberapa soal? Mau dong, Bu! Kita sama-sama isi ya. Coba kita perhatikan kolom-kolom pada tabel ini. Ini ada kolom bahan, kolom 1 adonan, dan kolom 2 adonan. Kita akan isi kolom untuk 2 adonan ini ya, Tio. Coba Tio baca dulu bahan-bahan untuk 1 adonan ini. Oke, Bu. Untuk 1 adonan, diperlukan terigu sebanyak 1/4 kg, gula merah 1/6 kg, air 1/5 liter, dan minyak goreng 1/10 liter. Nah, kalau begitu, untuk jadi 2 adonan berarti ditambahkan dengan jumlah yang sama untuk masing-masing bahannya, Bu. Jadi, untuk terigu berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 kg. Jawabannya benar. Tulis jawabannya di kolom terigu untuk 2 adonan ya. Sudah, Bu. Kalau yang gula merah? Sama juga, Bu.
Gula merah untuk 2 adonan berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 kg. Begitu juga dengan air. Untuk 2 adonan berarti 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 liter. Sama juga untuk minyak goreng. Untuk 2 adonan diperlukan 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 liter. Sudah benar semua belum jawabanku, Bu? Hebat, Tio. Jawabannya benar semua. Sekarang kita jawab soal cerita ini ya, Tio. Teman-teman, ikut perhatikan ya. Satu resep kue memerlukan 1/3 liter susu dan 1/4 kg mentega. Pertanyaannya, berapa banyak susu dan mentega yang diperlukan untuk membuat 3 resep kue? Kalau untuk 2 resep, bahan-bahannya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti kalau untuk 3 resep, bahan-bahannya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Begitu bukan, Bu? Betul, Tio. Jadi, berapa hasilnya? Berarti untuk 3 resep, susu yang diperlukan adalah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 liter susu. Benar. Nah, 3/3 liter susu itu sama dengan 1 liter susu. Oh, karena 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya, Bu? Benar, Tio. Untuk menteganya bagaimana? Untuk menteganya juga sama, Bu. Ditambahkan saja 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 kg mentega. Jadi, untuk 3 resep, diperlukan 1 liter susu dan 3/4 kg mentega. Tepat sekali. Berarti Tio dan teman-teman sudah paham ya. Untuk mendapatkan jumlah bahan yang tepat, kita harus menjumlahkan sesuai dengan berapa kali resep yang akan kita buat. Jika 2 resep, ditambahkan 2 kali. Untuk 3 resep, maka ditambahkan 3 kali. Untuk 4 resep, ditambahkan sebanyak 4 kali. Dan untuk 5 resep, ditambahkan sebanyak 5 kali. Begitu ya, Bu? Betul sekali. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Aku dan teman-teman sudah cocok jadi koki pendamping Ibu belum? Cocok. Besok-besok kita coba masak bersama sambil menghitung lagi ya, Tio. Halo teman-teman. Wah, sekarang sudah hari Jumat. Berarti hari ini kalian sudah bisa mulai membuat proyek akhir minggu. Masih ingat kan apa proyeknya? Benar, membuat kartu ucapan untuk anggota keluarga. Supaya enggak lupa, coba teman-teman buka lagi buku jurnal proyek akhir minggu kalian. Lalu, lihat langkah-langkah yang sudah aku jelaskan sejak hari Senin sampai Kamis kemarin. Langkah pertama, tentukan judul kartu ucapan. Langkah kedua, siapkan bahan-bahan. Langkah ketiga, siapkan kalimat ucapan yang akan dibuat. Dan langkah yang keempat adalah membuat kartu ucapannya. Nah, kemarin aku sudah membuat kartu ucapannya loh. Ini dia. Tunggu dulu. Ternyata kartu ucapannya belum dihias. Sebentar ya, teman-teman. Jadi deh, kartu ucapannya sudah lengkap aku warnai dan juga hias menggunakan manik-manik yang aku tempel ini. Teman-teman juga bisa menghias dengan menggunakan hal lain loh. Misalnya,
pakai benang atau kertas warna yang sudah dibentuk. Pokoknya, buatlah semenarik mungkin ya, teman-teman. Jangan lupa tulis prosesnya di buku jurnal kalian. Selamat berkreasi, teman-teman. Sampai bertemu lagi di proyek akhir minggu berikutnya. Dadah! Memang hari ini sangat istimewa ya, Tio. Tuh lihat, langitnya saja cerah sekali. Iya, Ayah. Tapi yang paling menyenangkan adalah aku bisa piknik bersama Ayah dan Ibu sambil belajar dan bermain. Seru! Coba, kalau begitu, Tio masih ingat nggak pelajaran yang kita bahas tadi? Ingat dong. Di awal, aku diingatkan Ayah dan Ibu soal Hari Anak Nasional, yaitu tanggal 23 Juli. Terus, kita baca cerita tentang kegiatan yang bisa kita lakukan di Hari Anak Nasional. Terus, belajar tentang membuat dua resep, yaitu dengan menjumlahkan bahan-bahan dari satu resep. Jangan lupa, hari Senin besok kita akan mulai belajar hal menarik lainnya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa selalu berolahraga dan berdoa. Istirahat yang cukup, makan sehat, dan selalu semangat berlatih dan belajar. Dadah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.